Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan Ki. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat seperti biasa. Ya, kali ini Ki akan mencoba mengupas tuntas salah satu album miliknya diva dangdut Indonesia yang menjadi pentolan manis manja grup dengan hits Prasangka. Namun kali ini Ki akan mencoba mengupas tuntas albumnya Di Simpang Jalan yang sama-sama hits, yang sama-sama booming pada waktu itu di tahun 1998. Karena lagu ini edar di tahun-tahun tersebut. Ya, ini kasetnya. Nah, ada apa saja di dalam album ini? Di Simpang Jalannya Teh Ini Sintia yang batas edarnya di bulan 8 tahun 98 dengan bandrol harga Rp10.000 yang diproduksi oleh MSM atau Mahesuara Music Record. Lagu-lagunya di sini enak-enak semuanya. Pokoknya pantengin terus bedah kaset edisi Di Simpang Jalan Teh Ini Sintia. Inilah album Di Simpang Jalan Teh Ine Sintia. Dari cover depan kita bisa melihat Di Simpang Jalan yang diciptakan oleh Ayah Heri B dan musik Heri B. Terus ada juga Terkubur Cinta yang diciptakan oleh Adi Purnama Siang _Ella_Indah_L Ine Sintia MSM Mahesuara Music Record. Di sini MSM, terus ada batas edar di bulan 8 tahun 98 dengan bandrol harga Rp10.000. Di sini ada side A dan side B, ada 10 lagu baru tentunya ya. Terus ini kasetnya ya. Terus nah ini side A side B juga yang ada di dalam. Terus ada foto Teh Ine. Nah, ini foto Teh Ine dengan menggunakan baju. Kalau untuk cover bagian depan ini sudah kita ketahui ini menggunakan warna pink pantai ya. Terus untuk yang dalam dress kuning hitam. Ada teks di simpang jalan, kita buka lagi. Nah, di sini juga ada foto Teh Ine. Sekarang warna baju yang dikenakan Teh Ine ini lagi tren lagi nih. Ini warna apa ya? Warna army muda ya. Iya. Terus di bagian belakang ada juga teksnya. Jadi ke 10 lagu di dalamnya ditulis teks di bagian belakang. Ini lunas PPN. Oke, langsung saja kita baca di sini ada lagu apa saja. Nah, untuk side A ada Di Simpang Jalan yang diciptakan oleh Ayah Hari B. Ada Terkubur Cinta ciptaan Adi Purnama Siangin. Terus ada Ella Indah L ya. Jadi lagu Terkubur Cinta ada 3 penciptanya. Ada Gincu ciptaan Yusuf S, Cintailah Dia ciptaan Munir Khan, Selangit Mestera ciptaan Yudi Hana. Side B-nya ada Bagai Durian ciptaan Ayah Hari B, Jumpa Pertama Adi Purnama Siangin, Ella Indah L. Oh, jadi ini dua ya. Ditempatkan di side A nomor 2 Terkubur Cinta diciptakan oleh 3 orang ini, terus di side B-nya juga ada Jumpa Pertama diciptakan oleh 3 orang juga ya. Sama seperti yang menciptakan lagu Terkubur Cinta. Oke, untuk lagu yang ketiga di side B ada Kumpul-kumpul Lelaki ciptaan Esmin Kader, 4 Sayangi Aku ciptaan Ajis Talib dan 5 Pemuda Tampan ciptaan Chun Yang S. Banyak yang terlibat di dalam album Terkubur Cinta ini. Bukan Terkubur Cinta, maksudnya di album Di Simpang Jalan. Lagu Di Simpang Jalan dan Terkubur Cinta ada video klipnya. Wow, ini tuh lagu yang lumayan boomingnya mantep-mantepan ya, Di Simpang Jalan, dimana bercerita tentang persimpangan perpisahan mereka gitu. Ini ada Di Simpang Jalan, teksnya ditulis di bagian depan. Biarlah ku jabat tanganmu sebagai salam perpisahan, mungkin sudah jadi suratan kita harus jumpa dan berpisah pula. Walaupun cinta kita sama tetapi pandangan berbeda, di simpang jalan kau memilih langkahmu sendiri dan hidupmu sendiri. Bagaikan matahari dan hujan, tak pernah bersifat satu tujuan. Kusiram air cinta di hatimu, namun kau keringkan dengan panasnya nafsumu. Wow. Puitis sekali kalau Ayah Hari B menciptakan lagu. Itu informasi yang bisa dibagi untuk albumnya Teh Ine Sintia yang Di Simpang Jalan. Mudah-mudahan
mudah-mudahan menjadi nostalgia tersendiri buat para teman-teman Dangdutus dimanapun berada. Oh iya, kalian dari 10 lagu di sini selain di Simpang Jalan Terkubur Cinta yang hits banget, kalian suka lagu apa? Ayo. Tapi sih semuanya kayaknya lagu di album ini tuh memang asik-asik semua ya. Enak untuk didengarkan gitu. Bernostalgia kembali bersama Teh Ines Cynthia di Simpang Jalan. Kali ini Ki sedang nongkrong di jembatan sini, di tempatnya di pinggir jalan rame juga yang lalu lalang, tapi anginnya sepoi-sepoi juga enak, dan dengerin musik dangdut yang nostalgia di tahun 90-an di saat sekarang itu nostalgia banget ya. Ya, seperti itulah tadi kupas tuntas di albumnya di Simpang Jalan Teh Ines Cynthia. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai, dan nantikan terus bedah kaset dengan penyanyi dangdut lainnya, tentunya dengan kaset-kaset dangdut lainnya. Kita bernostalgia terus. Salam dangdut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Bye.